wanita ia marah-marah lantaran tak terima kendaraannya terjaring operasi cabut pentil yang digelar oleh Sudin Perhubungan di Jalan Jaksa Menteng, Jakarta Pusat. Iya, tak hanya menantang petugas, caci maki dan memukul mobil petugas dilakukan untuk memprotes lantaran mobil sedan miliknya terkena operasi cabut pentil. Ini trotoar untuk apa? Saya tahu, tapi di sini belum ada kepastian. Emang Bapak pasang plang enggak? Hah? Bapak pasang plang enggak? Teriak, bahkan marah-marah masih menjadi andalan penyelesaian dalam operasi cabut pentil di Jalan Jaksa, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Ani, seorang wanita pemilik kendaraan ini, meluapkan emosinya dengan menghadang mobil truk milik Sudin Perhubungan setelah mengetahui mobilnya yang diparkir di atas trotoar digembosi petugas Dinas Perhubungan. Salah seorang petugas Sudin yang sempat terlibat adu mulut bahkan tidak berkutik menghadapi amukan Ani, si pemilik mobil yang semakin menjadi. Aksi ini kontan menjadi tontonan gratis bagi warga sekitar ataupun yang sedang melintas. Wanita ini tak terima dengan operasi cabut pentil karena berdalih jika saat ini masih dalam pembahasan di tingkat provinsi mengenai boleh tidaknya parkir di sepanjang Jalan Jaksa yang merupakan tempat wisata malam. Kita sekarang lagi rapat, tau gak? Di Jalan Jati Bundar. Semua lagi diputusin sekarang. Yang penanggung jawab di sini Pak Ruri kalau dia ada dia apa-apain. Iya, karena belum ngambil keputusan. Kalau udah ngambil keputusan, baru hari ini rapat. Saya nggak suka ini diginiin. Tak ingin situasi semakin memanas, petugas kepolisian yang menengahi perselisihan akhirnya mampu meredam amukan wanita ini. Dengan catatan, ban kendaraan yang telah digembosi harus dipompa kembali. Gali Putra, Jakarta.